الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام قل الله سبحانه الوظيفة الثامنة أن يعرف السبب الذي به يدرك أسباب العلوم وأن ذلك يراد به شيئان أحدهما شرح الثمرة والثاني وساقة الدليل وقوته وذلك كعلم الدين وعلم الطب فإن ثمرة أحدهما الحياة الأبدية وثمرة الآخر حياة الفانية فيكون علم الدين أشرف ومثل علم الحساب وعلم النجوم فإن علم الحساب أشرف في وساطة أدلته وقوتها وأن نسب الحساب إلى الطب وإن نسب الحساب إلى الطب كان الطب أشرف باعتبار ثمرته والحساب أشرف باعتبار أدلة وملاحظة الثمرة ولذلك كان الطب أشرف bermula tugas tiga orang yang sedang menuntut ilmu yang nomor 8 itu bahwa mengenal ianya seseorang yang sedang menuntut ilmu akan penyebab yang dengannya penyebab memperdapat ia akan yang paling mulia daripada segala ilmu dan bahwa sungguh demikian memperdapatkan yang paling mulia itu dimaksudkan dengan demikian akan dimaksudkan dengannya ilmu akan dua perkara bermula salah satu daripada dua perkara itu mulia faedah daripada ilmu dan yang kedua itu kepercayaan dalil dan kuatnya dalil. Tanya ya kalau kita mulai ber payah bertatu puai le pekan ilmu na yang mulia na yang hana mulia penyebab di pekan supaya buta pilih yang paling mulia yang hana mulia tak tinggal ini waktu tak pelajari yang mulia baru tak tabung dalam mempelajari yang mana mulia
Berarti menyebutkan kalimat asyraf yang sabuk tu syaraf. Nah, cuma anak asyraf kan mamnu kan ilmu yang terlarang. Paling-paling ikhren dari fardu'in tinggai fardu kifayah kan ilmu yang haram tak pelajari. Mulia sabuk-sabuk ilmu atau paling mulia sabuk-sabuk ilmu na dua sisi. Sisi yang pertama ditinjau di segi faedah ilmu yang kita tuntut pur faedah. Sisi yang kedua dalil yang menunjuki kepada boleh mempelajari ilmu tersebut kuat atau lain. Yang dua sisi yang perlu kita tinjau delay, kita pelajari delay supaya baik mutaju tanya wajah kami dah ilmi baik yang syarat delay harus dah dahului yang asyraf. Dan bermula demikian mengat kecut dengan Imam Ghazali. Nah contoh dalam form puno tamang dalam contoh seperti ilmu agama dan ilmu tata cara mengobati orang sakit. Ilmu din wate diitlak leboh tastafi, karena yang maksud dengan ilmu agama ilmu yang fardu ain. Maka bahawa sungguh faedah salah satu daripada keduanya itu hidup yang kekal, dan faedah yang lain itu hidup yang fana. Punya ilmu agama mengenal Allah tauhid, mengenal tata cara melaksanakan ibadah, muamalah, munakahah, jinayah, fiqh, mengenal akhlak terpuji dan akhlak tercela, tasawuf, yang dipelihara getanya dunia sampai akhirat, hidup abadi di dunia perle, akhirat perle. Cuma beda di dunia beramal, di akhirat pembalasan sesuai dengan nanti uro akhirat uro pembalasan. Hanali beramal mulai lambubu anali ing kata amaluhu, orang yang kadang lambubu untuk amal anali beramal kan kurung yang udah. Nah tetangga tu lah telah buat dami ya kan hadis Nabi orang mati karena Adam mati anali beramal. Orang mati yang nak lebar. Orang dia. Dia ke baca Quran buat kubur.
di rumah baca kuluhu kumaratif hidayah itu maji buh pri buh bibu mentang bidrikah lam dakalah anak bibu bidrikah mentang tua manyama luh ribay ya sama dia wakaf orang udik wakaf kan orang mati sadakatin jariyatin yang drog masa udik you know orang udik di wakaf bina pahala kepada orang mati baik tak pegah lo tabuh seluruh amal kebajikan orang udik geni atau diiringi dengan doa rupalah keburunya kahanali menyoba kubu mana payah ni mana payah doa karena di mana tempat dibaca Al-Quran turun rahmat Allah ke burung baca dan sekitarnya sekitarnya termasuk dalam kubur yang ke wajah atau alasan dipilih buat bak kubu yang nona tetangga-tetangga sebelah yang ana lemna ilmu menyana ditanya baginya menjawab menyana ditanya tetangga kekal dalam jahil di bidangnya walaupun di bidang lain kapro oh wate kalagenya sabah untuk udip yang kekal yaitu ilmu agama sabah tu untuk udip yang fana maka adalah ilmu agama itu lebih mulia ya, berarti tanda ber ilmu agama ini kah selesai baru berpindah kepada ilmu tok yang galak katanya ubat orang sakit belajar anak galak anak dipaksa tapi karena jalur yang keduanya fardu kifah kanam kita untuk tabah kecamatan kajet yang menurut roji roji hino tak bedah tak jauh aku dia semaranga lepo rumah kan la imbat di datang tu yang hino kali kantik li bi biasa bi itu enak jadi tamari biasa bi menurut kami penduduk begitu diperlukan urang yang akan mengobati penduduk barulah perlu kaya dan umpama ilmu hisab dan ilmu nujum contoh yang lain perbandingan ilmu hisab dengan ilmu nujum maka bahwasanya ilmu hisab itu lebih mulia karena kepercayaan dalil dalilnya dan kuatnya dalil wate gebanding ilmu hisab dengan ilmu nujum lebih mulia ilmu hisab ditinjau dari segi dalilnya kuat dan kepercayaan dan jika dinisbahkan hisab kepada tab adalah tab itu lebih mulia dengan itibar faedahnya kita banding ilmu hisab dengan ilmu ubat urung sakit mulia ilmu untuk tu'uh cara ubat urung sakit karena faedah tekedina urung sakit sanggup taubati kekai udip urin dengan sekira-kira lahir karena menyerta pulang bahawa Allah mandum mana kerja adanya kan hai ala sunnah wal jamaah kelekenan ya wallahu qalaqakum wa ma ta'alun Allah kata juga perbuatan kita nyo yang pubut perbuatan kita nyo kan au anak-anak di terulam ya ni Allah yang pujit
yang pegat yang menjadikan perbuatan tanya yang puput ini nak Allah lah maha nampak kebi falah nampak kebi siksa dro kemandung dengan berbeda ahlu sunnah dengan Jabariyah dan Qadariyah. Dan hisab lebih mulia dengan i'tibar dalilnya. Waktu kita banding hisab dengan tab, ditinjau di segi faedah mulia tab, ditinjau di segi dalil mulia hisab. Dan bermula ditinjau di segi faedah itu lebih aula. Antara dalil dengan faedah, gerak ditinjau di segi faedah. Maka hinum dia top. Dan karena itu adalah top itu lebih mulia. Gawai itu rahlo. Walaupun adalah kebanyakan ilmu top itu dengan tahmin. Ilmu top seorang tabib tidak meyakinkan bahwa ubat yang akan ijuknya boleh. Karena yang boleh Allah. Ubat penyebab. Biasa diobati orang sakit dengan memberikan lawan penyakit. Su'um tajuk yang lebih. Lebih tajuk yang su'um. Nyan belum pasti itu adalah takat-takat yang kecil tanya dia mau ubat pak tabib atau doktor ya hanya dia yakin pulih dia tanya sehingga dia nak pulih pala menan orang menduk dengan geblor ubat bebas yakin punya nak gejak pak doktor padahal doktor sabang minta nyobrol ubat bebas je tabuk tablo ubat bebas kai ikalem bak peluk untuk flu tanya terjak kena tak hidung ke awaknya oh flu kan tak betul-betul dua ke oh betul ya ke nanti untuk flu dan betul doktor sama cuma beda dia si seribu betul nyawa menteri ya mana tiba sabang si drone wo buat hitun dengan 15 tahun tu mayam 17 rakan tu ro dah nak lebih di segi-segi yang lalu yang sering kita perdapat lah tufah pembahasan rakan tak ada dengan mata anda kerja maka itu kesimpulan dia orang buat kali tak buat mata anda kerja kajian ada tabu tufah kan kita bu taharah apapun. Ipike ia tujuh bagus saja ibu juga lah kita tufah. Anak lebih. Jadi tahmin. Maka menyo doktor tijo ubat yang paling rendah. Hei Eropa tu, manja lebih. Menyo lebih trip masa sakit lagi kerana obat yang paling rendah golong tesorasi baru ditakmin dites, diuji kerana organ tubuh yang ada taban contoh golongan darah yang ada taban golongan darahnya ada pengaruh tentang sistem pengobatan. Dan lehuro lebih banyak ubat. Hana kurung baik naja haulain. Puji kasih spesialis. Hana lagu pulih. Gepikir gaknya wajib pulih hati jauh balik doktor spesialis. Hana saban dengan doktor mungji. Cuma ka mengarah lagi kita nyol dia. Dapat ilmu perlain. Hana lele tak dapat lain. Dapat tafsir mata ini. Yang menansi. Kan hanya tadi.
yang ada umum kan dia doktor umum melalui 5 tahun atau 4 tahun baru melangkah tahap kedua spesialis 4 tahun atau 5 tahun dia jadi habis pengku ibin lah. Ya tak jatuh bet pada 13 bulan 8 ribet lah. Oh mah 6 ilun halun dia jauh 6 ribet betul ya 12 bulan makna min dan takutkan ipu apa yang tu dia tanya kat dia ipu apa ciplo tunjuk ladung mana ipu lang ni. Anda boleh ikut dengan ubat. Ubat no. Tari wang baksa. Tak pegah ubat kak? Api. Ditanya ubat tanya. Nak kurut. Lada orang bengah ke pun. Bak draw tanya. Tajak bung ubat bak jih kan. Bak jih periksa apa penyakit. Hancur je jih. Bak draw ditanya. Keluhan. Di Peruno yang waktu ajak ikulah apa yang dapat saya bantu itu kalimat kata you abu draw dia tu kena tak pegah lung kau ada wawro batuk muidung ya yang kena lau lady kampu bak tu yang hijuk lewro pun tu dicoba bet tajak hulain tu punya tajak hulain hidih coba lah. Balak telang tajak orang elam siu roh supo itu nyo je kelinci percobaan. Bukan orang berobat. Orang berobat harus kembali kepada doktor yang semula. Nyolun patuk. Lebrunyo kena lehat ge pulih u medan. Gepak salung bejak u medan. Hai di o kan? Tajak mantang mutama sakit. Di urangnya fikir lum galak jajak mereka sana di muka lumpur sana galak galak li pulang kutawak ke re macam mana galak lum Jakarta yang Kuala Lumpur galak li yang berusaha karena perjanjian dengan Habib titun yang kau ikut gebi kesempatan untuk urang Aceh je merumpuk maka lonjak sana dong. Malamnya mereka itu, sehingga buat tuhan aku relain, ancol kali saja gunung salak yang belum. Dijo ubat pun anak kurung, dijo ubat kedua kurung, dijo ubat kelih pulih. Cik pegah karena dijo pegah karena lunjak ubatnya, lunjuk ubat yang paling ringan leh urut. Nyohana pulih, boleh telefon lu. Habis ubat telefon lu. Dikirim resep yang kedua, euro. Kurang. Lapor. Kurang lah, tapi pulih belum. Nyoh kera betul lu. tak pegah betul. Hijau ubat ke leh, euro aja. Jadi si kurung roh berobat, pulih. Diancam, yang ibu ya lu. Hana pulih, ronsen, dan periksa kena kemungkinan besar TBC. Menyokannya 6 bulan baju hubat hanti mula menghiru lagi orang main kanan patok lili isambut ikurung pro ikurung kena anak kita menyokannya isambut kururuk kita abad nolong nyan ke ilmu hisab dan ilmu tabib ditinjau dari segi faedah ada faedah ilmu tabib pulih urang menyohisab bagian tipe-tipe im sakiah Ramadan. Jak berdepak ki kiblat kan. Gabuk urang pena. Kam tuntum tadi kenan kiblat truk tanyo ka pagu di. Yang gurah mireun. Kulah bate hai te idinga bate lumung bu. Ada ne ja periksa tak ka kedih nyan hana yakin ti tentang Kaabah nyo hino ta pun urung buha jamu pugak pi hana yakin ti yakin da badura tagai di Kaabah ngamatau boleh hana ja e oi
gura tu birin tak jauh timur baju kat kenan tu maya ikulah batik lagi nyawa tu maya mesti je tak kata bandua tempat yang nak lontong membuat hana hana perita-perita lagi pula tu tu mesti yang agak li kita mengiluah kenan ke utuh dalam yang lucu tanya orang kan am naik kanan tanya orang bilo tuh hotel mana kenal lu semua kan ni tu mesti ibili lah elo boleh kudai oleh ka kai tepat toyu om alah wa tanya kerja yang nak lompi ingat dikrek masjid nak mengungsi harus konsultasi ke di beta buat pusing gelai dia panitia nak urusan kiblat panitia urusan dengan katanya nak saya rally kan pasang ali ya. Nyan yang ka pengalaman kau nawe ukti payah pega pak menteri yang lemoi leh puno ijo yang obat long yang terakhir yang tajak pak menteri nyan ijo pulih aju sehingga urang mengkemat ati dengan menteri hang ditemjak pak doktor tajak pak doktor peng habis pulih trik pak menteri tajak 20 ribu yang tak cok peng pulih aju hana kita pu buat kerja aju tak pegah hang pati hana tu ah ah itu tak program yang pu ici hana kerja kerja kan buat tulisan aja kerja obat 500 mili kram yang doktor tu siplo kan cukup dia efek samping daripada kena ubat kerehuna oh tajak pak doktor di putra nampir pak ubat rendah han boleh li nya resiko kayu mau ubat pak mon harus nga doktor nya spesialis ka lebih galon hawa katru wa bihadha tabayyana. Dan dengan ini penjelasan ditinjau kena ditinjau tadi nyatalah bahawa sungguh yang paling mulia ilmu itu mengenal Allah. Yang ditulis ilmu billah azza wa jalla nyata terjemah mengenal dengan Allah. Menyoba alat berarti Allah galang tu. Yang magnul magnul yang dikenalkan pula ente tabah ba gede ba surah makna ilmu billah mengenal Allah nyan yang paling tinggi tauhid ile tauhid yang paling rendah ile masailai awaluddin ma'rifatum getulih ma'rifah cara ma'rifah ini yang paling rendah sawna jaga wati gayun lima la ilaha illallah payung pagi kena menang macam tu purno ditanya wati ka truk masa purno ditanya na Allah Allah yang pujian alam semesta yang kendro ke mandung ke pujit oleh Allah dro ke hana tau pujit cikana yang menan-menan kedali minyak kapurle ke pegah dali na alam kiban cara itu nyok oleh alam kepada anak Allah hana pegah ile yang tahap-tahap awal bertahap-tahap lah yang paling tinggi yang dih Allah ngemata oleh yang makrifah yang paling tinggi hanya hidro tega Nabi Muhammad di bawahnya yang kadir Allah dengan hati para aulia siddiqin ulama-ulama yang muqarrabin yang he di nama urang dawadraw katru batingkat mari marifah nyan hagai hei, terbacu. Getu'ah. Bak pegah
atau yang pegahnya golong kejadian. Cuma beda dengan kitanya, kitanya ada tak ada wadro rekatro. Dah ana tak pegah, ana tak pegah kadar makrifah ya, dengan makna mengenal Allah ba orang lain ana lau mada karena kalau kita buat tauhid. Tobat taklid dia kan betah tak pegah dia le. Kiban itikadra ni tentang Allah. Hai, ho-ho yang kujak apa? Nah, apa? Titik. Kan kajik lah. Orang yang pegah draw katru buat tingkat ma'rifahnya yang bahaya. Karena diingkar. Nak ingat, waktu la ilaha illallah kena la la ma'buda illallah la matluba illallah la maududa illallah yang bak getanya yang ke paling tinggi la maujud orang katruk bak makam fana manteng didebat berarti yang la maujud illallah nah yang maujud sehingga perlu tak nafikan nah yang maujud selain Allah kepegatan mana ada kedanya mana alam kerana yang na selain Allah ya coba tauhid kaya ya yang tak yang tak penafi maujud yang secara hakiki tapi tidak tertulis yang tertulis la maujuda il yang tingkat tinggi kan la ma'buda rendah la matluba di tengah-tengah la ma'buda illallah yang katruk bak makam fana karena perasaan roh ke ya bak mencuka perasaan ni no hanalah hanalah terasa itanya yang na hanya Allah yang selain Allah hana bahkan dirinya sendiri pihak makam fana kan mati di tetangga sebelah mati tetangga gurai daya nah yang daya yang pegak tuluk mana oleh pegak tuluk rupa mati dro panina tu mati dro di sana perasaan orang yang katuk tingkatnya hana sesuatu alam termasuk dirinya sendiri hanya yang ada Allah dipisah tihinan wujud Allah wujud hakiki dengan arti jahana atau benar sit kena sit kena wujud selain Allah kan hakiki dengan gepuna li Allah makanya malaikatnya kitabnya rusulnya ilmu yang paling mulia mengenal Allah para malaikat kitab dan rusul yakinna Allah yakinna malaikat yakinna kitab-kitab Injil Zabur Taurat Quran dan rusul manusia yang diwahyu oleh Allah dengan syariat untuk disampaikan kepada hamba Allah yang lain. Dan yang paling mulia alam meyakini jalan yang menyampaikan kepada ini ilmu. Ilmu billah. Mengenal Allah. Tariq di tauhid. Belajar tauhid sampai teruk tingkat katanya mengenal Allah. Mengenal dengan keyakinan. Kan mengenal dengan mata uleh dan mata hati. Yang pun dia. Yang kedua, kekabihan yang kedua. Fa'iyaka wa antarraba illa fih. Maka hindarilah diri kamu. Jauhilah diri kamu. Bahwa engkau gemar kecuali padanya
dalam menuntut ilmu, baik galak yang lain nilai ilmu yang teyakin na Allah, teyakin malaikat, kitab dan rasul ilai. Dan bahawa kalau kamu loba kecuali atasnya, baik gemar kecuali padanya, baik loba kecuali atasnya. Baik menggalak tu ilmu yang lain nilai yang ke berehnya baru tasir kepada ilmu yang fardu kifayah. Karenanya perlain bandua perlainnya ilmu billah perlain tarik musil pi perlain karena keadaan lil wasail hukmul maka hukum meyakini tentang adanya Allah itu fardhu ain. Jalan ilmu tauhid juga fardhu ain. Tugas pelajar yang nomor terakhir, nomor 9, bahwa adalah kasat orang belajar pada waktu itu bahwa dia pun tamang dalam belajar kasat tahliyah batinihi wa tajmilihi bil fazilah, menghiasi batin dan mempercantikkan batin dengan kelebihan. Dan ini lamati wadah tabir untuk jeroh batin. Karena batin yang hana lomna ilmiah kosong. Bahkan kadang-kadang kan kosong. Penuh dengan dosa. Yang kecil. Ditanya dalam sistem pendidikan. Bila minta johola ilai. Nama SMA ada ajak apa? Kan kabeh hitam. Kertas putih huruf je kabeh hitam. Tak kena. Hasili dengan kertas jane dah pergi. Nantong ne'e. Kiki. Kiki gusau. Grenda. Kala bal rana ala kulubihi. Menggeratan. Kali kutu becu. Maka pun tak purno anemit tujuan batin di dah hias kelih-kelih, berarti hiaskan ke martabat kedua sudah mandi pun tahliyah mana kelih kalam malam baru tahliyah tuk bajai bumi uk nyong ke tahliyah tu. Arti yang galong buto tajmil bandua yang ke tingkat kedua atau yang kelebihan yaitu ilmu wa fil ma'al, dan pada masa yang akan datang kasat muta'alim adalah kurbu minallahi ta'ala wa taraki ila diwaril mala'il a'la minal mala'iki ikati wal muqar. Dan pada masa ke depan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan naik kepada sisi jamaah yang tinggi terdiri daripada malaikat dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Nyan ujung oleh tabut nak do gedanya dengan Allah. Mungkin do gedanya dengan Allah. Minta buat mendang hana tak beramal dengan ilmu yang telah kita miliki. Jalan satu-satunya doa kita dengan Allah memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Karena yang perlainya pulang bengkai. Minta piuh buat perlai pulang bengkai. Udah mekat kan hangitim pulang bengkai. Benar labah.
Dan baik dikasan seseorang muta'alim dengan belajar akan riasa calon rogu pemimpin DPR leg leg legislatif eksekutif kenal lah oleh wajah tamita ilmi kibantara uke bujuk kegusi kita bujuk keimun si bujuk ke anggota DPR tinggal baik ini nyadina takatha mawa dengan tingah masa bet atayati huna pinah dahe pasau ilmu lam dada tingah kata piu betnya baru hoho yang diperlukan maka sistem lun lum didik drone hanjir sabah jalur mantang mesti dua-duanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah fid dunya harus memiliki ilmu yang belah kedunya. Hasanah fil akhirah amal. Jadi sistem awal ditanya dididik terus menerus dalam bidang agama hana gebi kesempatan untuk tamruno ilmu dunia wajud atau wagampung diboh katanya atau lagu katanya satu bidang imum si titik dengku sumber orang bengah dicap mana kau ketujuh kedai kau nyapi punya najib nak akikah kayu akti badannya nya eh ha membelah tahun dabut nya eh ini kedua ke kawake dan juga jadi kedua badina syariat Islam hanje dayah kana ulai no kan badan li mendeng ke li badan dia no. Dinas pendidikan dah nya ke tujuan cuma masa abon tabok sagai ikun pui ka uke payah tak fikir yang duk bakan tu urusan agama kepala kan tu ji be alumni dan nanti kret pesanan abon baklum mungkin hana ba alumni yang lain walaupun yang senior karena nian itu bet ba abah abon karena pertanyaan lun pakan abon tanjungan jet mati dayah jadu bakan tu urusan agama 8 tahun mati dah. So penting dah kan kantor urusan agama. Yang ke jawapan apa? Puikah. Doa lalu mato. Tabe gede. Puikah. Buka payah tapi ke kepala kantor urusan agama alumni saya. Eh je dengan ijazah dayah tak jaduk kena. Ijazah aliyah ni. Nanti sama dengan hababun kapuka sekolah nak cara ngawayo. Dengan ijazah sekolah dia kalau god urang buatkan di dua bunuh imum dan imum si pimpinan dia leh kalau god di segi yang lain karena kita nyok karame otak karame minta wau kampung dah pegak daya dah pegak balai lah sabo kampung lima boh sabu terlalu di rumah masing-masing pimpinan daya di rumah sehingga budang pamplet kuah tulis beraya-raya rata lampu tinggal kena pampet dah sobat ada perumah gue oka katuk malah ilah nyanyi langit orangnya. Tapi Allah kan bila malaikat ala sesuai dengan jamaah yang tinggi materi pegah malaikat dan muqarrabin yang di urungnya di langit wal mal be tujuan ber untuk minta pen wal jah dan panutan urung buta miliki ate urung lagi tanya mandu-mandu
Kanya tafsir jah milkulku kulub. Nya yang hanggubi kasat bak telah turah do. Kasat wate menuntut ilmu hanggubi ya. Wate tro. Nya pegah yang ka lun alami mentang. Lun kal hayuro. Pajuh bu kon hiro berjamaah. Naurung bayi pun diulegli karak mugrib ipakak dia kanan rombongan nam-nam wipas tabu metok tu kanan na yang putan tadi na yang putan mi pansit tu pancit minuman na yang pat putan boh naga na boh jeru baju umpan kena bayi kaya awak awak angkat kena urung bayi hanang tu tau kena telung tamang kan urung turi kan ha itu payah bida umat jara milkul kulu kena kan hana sayu bida menyehino payah perintah le le komandan le bida ikun baru bida ya hana hana sayu dah menjarah menjarah itu budro lo itu ikut deh yang pajan cukup baru kalian baru kejadian dia warna pajuh bu bahana sorpat nesu karena kapal saya kadu nyo kelung baca mita warung yang tiga tak lung katro ate pajuh bu mana nanti drop pula tamang tu sabah warung tinggal pajuh bu katro si Marwan panitia buat di mana aja dia kerja lu pagi kat upah lu kalah motor itu ya motor di rumah jara kaya dia buat kesir dia lak lu kapri lu meluruh rupanya mati tanya padu peng kalih na urung bayi bunuh ibalik lu peng 20 berarti oi mampu itu. Hai bu berlaku bu murah. Engke panggang tikrek, bu tikrek gua baju kene nali tu. Memang belah ribe kan. Kenapa bayi nyan mal datang dengan sendirinya. Yang penting belajar. Yang baik tengah nebu ke bandara pun atau bayi bu, so bayi. Rukurawai pulang riasa kepemimpinan itu kalau mat huda bantu gua macet pulang mat riasa dan yang leng ketuai ulama bukan daya huda himpunan ulama daya Aceh pimpinan lu tanggal 20 paduk leh katuk limang daun kerja sapu watang gaji sapuan terus kumun baru nyata pegar rapat naik bi peng tapi peng ibi hantip dah sewa hotel payah tamah hana wang saku payah tamah kena lagi masa atas tafi so-so tim muda lungkum barang kumun ilung padung teman kai perintah di perintah le wakil-wakil kedua ni Mbak Abu guna baju keberkat. Kena yang 2 juta macam kaget. Yang berarti 5 ton long pimpin huda hana tamang peng musabah rupiah jalur huda bet salah. Relain hak takut. Yang nak yang nak payah putu. Debit 2 juta terakhir untuk tarik nafas sendiri apa terpilih loan ngai pilih loan berarti loan 5 tahun tu anak kerja untuk huda yang kanan 5 tahun hanya ke kepemimpinan loan anak keri cuma ketua ketua umum tugas teken tu surat yang pegang surat tu mudah-mudahan terpilih loan
untuk tidak beker. Program lah ya dah. Lalu pegap perguruan tinggi di tanah yang dibelah oleh almarhum Abu Pantan. Luah tanah dikit kantor hudayan. Lampung meriah. Dibelah kan murah ha? Cuma hana gayung bersambut. Nyan program tidak ada orang yang bekerja. Lelum program hana tidak ada yang kalimang tun. Iban tindak lanjut dari program Abu. Wakil kedua, Tiplu. Kak aduh ngantas Nafi. Hai. Pengurus sudah, pengurus lah Nafi. Ketua hidih lu, hino dun. Pembina. Ia diup lu. Ayah cek tu. Ayah tu. Pajang gitu menggerja bau dar. Kak aduh ngantas Nafi. Lantik ino lantak gede. Cuma lupa kak pertama ambil anak program Tastafi tertulut dalam huda mal jah mumarah sufaha untuk menjawab orang-orang jahil kepa kak buat hai singa menyona orang-orang jahil pegah orang kapu kan tak tulak abadi marahnya ke marah bahasa Indonesia. Bahaya-haya orang yang orang jahil kerana sampai malam. Wa mubahah akran, bangga dengan orang yang satu leting. Satu leting. Jamun bat tajak sekulah ini, sabahulah. Abang tajak bet, kamu pisah. Tujuan tajak bet, nak haya kita dengan orang yang jak sekulah mantan. Adakala, sampai-sampai bet, jatuh. Juan tabut, tak mengulang, tak menjaga malam dan sebagainya. Nak hari katanya dengan rekan-rekan yang sabar leting. Dan apabila adalah ini, itu tujuannya seseorang menuntut ilmu. Yakni mengatruk kepada tingkat yang tinggi menurutnya malail ala kurbu minallah. Taraki fi jiwaril malail a'la. Apabila nalah ini tujuan urung tuntut ilmu, talabala mahalatal aqrab ila maqsidihi. Menuntut ia tidak mustahil yang dekat kepada maksudnya, yaitu ilmu akhirat. Tidak urung minta ilmu tujuan nak merumpa dengan para malaikat atau dengan Allah. Agai urung yang kata wawai yang pasti gaknya hana gekara hana gekarat kepada ilmu yang lain dituntutlah ilmu yang betul kepada tujuan gaknya yaitu ilmu akhirat. Dan beserta ini kata pilih ilmu akhirat, maka tidak sepatutnya baginya urung tuntut ilmu bahwa memandang dengan pandangan yang hina kepada ketinggalan ilmu ilmu yang lain. Itu yang tuntut lagi udah yang kahang terbunuh. Ilmu lain baik tak pandang hina. Ulun kehendaki ilmu yang lain, ilmu fatwa. Berjir pegahu hukum. Ilmu nahu, ilmu lorat. Yang nak mensangkut keduanya dengan Quran dan hadis. Hanjit terpelajari Quran dan hadis menyahana jid ilmu nahu dan lafaz. Dan lain demikian daripada barang yang telah kami bawa pada qatimah dan mutammimah daripada bermacam-macam ilmu yang dianya itu fardu kifayah. Secara global selain ilmu akhirat, ilmu fardu kifayah beta anggap hina, mandum penting. Wala tufhimanna min ghuluwina fissana ala ilmil akhirat tahdin hadihil ulum. Dan sagai-sagai baik kata paham daripada bahaya kamu pada muji ilmu akhirat menghinakan ini ilmu fardu kifayah. Nyo Imam Ghazali
gelarang gedanyo pertika berat-berat tak gepujo dalam kitab Ihya tentang ilmu akhirat bek tak anggap gaknyan sabah gedanyo gepihina ilmi-ilmi yang fardu kifayah fal mutakaf filuna bil ilmi kal mutakaf filina bisahul wal murabitina biha wal usah al mujahidina fi sabi lillah. Maka orang yang menanggung ilmu, orang yang menguasai ilmu sama seperti orang yang menguasai dengan batas negara dan orang yang ditetapkan dengan batas negara dan orang yang berperang berjuang pada jalan Allah. Jadi urang beut taban lagi tentara. Tentara kengken di lapangan mandung mat bedi. Nah ini kan tu. Anak bedi ya ini kan tu. Bedi na lang gudang ini. Urang beut lagi nyansi, urang beut kan taboh model. Lagi tentara beno kan taboh model, urang beut lagi nyansi. Nah yang tugas jaga benteng, sahurnya benteng yang lengkap dengan senjata hinan dah didengar. Rusah mujahidin fi sabilillahnya di lapangan. Maka di antara mereka itu urang yang ditugaskan ada yang berperang langsung. Yang puan wa minhum ridu. Dan di antara mereka itu tentera itu hendak perang cuma disiapkan di pos-pos tertentu untuk memberi pertolongan nyari de ugen. Jadi ha bede na lang pelangke mentang tengah-tengah gero ini mau perang di tengah muroro kadang anak-anak demai nyo di tengah cuma begitu zaman trompet komando itu trompet untuk berangkat kamu oh what are you ten ya berarti kode untuk berangkatnya di pos karena ini kalau mati you know. Nyari dulu wa minhum alladzina yuskihimul ma. Di antara mereka itu ada kelompok yang bawa-bawa air tangki motor tangki ya mei kurungu uprang wa minhum alladhi yahfadhu dawa. Di antara mereka itu mukatil ada yang menjaga kelidai dan guda karena urung uprang jejak guda kelidai pada guprang ke hana gede menghira oleh yang nak petugas khususnya bi bimpun tentera tina olehnya wayata haduhum hira na yang wateka luka bubat berban juru rawat ikan dan tidak terlepas seorang pun daripada mereka itu daripada fahla yang muprang yang jaga pos yang persiapan untuk membantu yang mei yang meubat yang bimbing guda bi mandumna fahla tapi syarat apabila adalah kasatnya meninggikan kalimat Allah taala kan mengumpulkan ranimah nyan tentera maka menancit ulama ulama kalten ken Allah Ta'ala ya ra'illahul ladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat mengangkat oleh Allah orang beriman daripada kamu dan orang yang mempunyai ilmu akan beberapa darajat ken Allah Ta'ala hum darajatun indallah. Bagi mereka itu, bermula mereka itu ulama itu ada beberapa tingkatan
di sisi Allah. Wal fadilah nasabiyatun, ya. Dan bermula kelebihan di antara mereka itu nasabiyah dibanding ponyo tabanding dengan poje nyo lebih ponyo kan asai kamu telah ulama lebih kamu telah tentera lebih na nasabi na perbandingan di dan bermula pihina kitanya bagi bank ketika kias mereka itu dengan raja-raja tidak menunjuki ianya pihina di hati hina mereka itu apabila dibandingkan mereka itu dengan penyapu jalan yang fadilah nasabiyah memandang oh ke watel ke nurung kat peng hina yang menyata banding dengan raja dengan presiden karena mekat peng dia mun kan bak beng so najak mengharap lah ibu duduk meja hanam tu ung beno bi tikanyo ibu duduk tu yang peng Indonesia peng Malaya peng Inggris peng Jepang urung jamaah haji yang dari Jepang kan perleh tukar peng dipangganya dengan peng rial ngahina itu bukan kan hina leganya muka kadang-kadang dia ni umi ibu dua nyan hina awak tuka-tuka pengen ngenjokowi gede di istana tinggal truk bulan cok peng padu gaji presiden anak perlu itu bulan dumi nyan oh, waktu tak banding lagi kan hina awak muka peng, no? Ya. Bet tak anggap lagi tanya. Bibi hina. Karena posisi ji muka peng, oh tak banding dengan raja, mulia raja hina urung muka peng. Kan hina zatinya. Kan zati yang hina. Nasabiah ji, perbandingan. Menanci. Ida kisubil kanasin awak muka peng dengan penyapu jalan kamu lihat ni hai peng muka ni dia awak ni pijam pusat kari krek bajai pi anagar kanagar bajai pun sepuluh kadang si ke sega bingu kan antena gerak tutup untuk pala tadu nanna anna ma nazala amin rutbah kuswa sakit kadar maka jangan sekali-kali kamu beranggapan bahwa sungguh barang yang turun daripada martabat yang tinggi jatuh kadar beta paham ditanya kamu tumpuk urang muka peng beno ba tanah hudi padahal oh ta banding enggak nyang ngaraja baru oh ta banding ngau urang lain kagaknya dia dit bal rutbatul ulia lil anbiya tetapi martabat yang paling tinggi bagi para nabi kemudian aulia kemudian ulama yang rasih dalam bidang ilmu rata ilmu yang jir ke maya-maya bibit jir pu yang katanya bidang ilmu yang kuasai sanggup kejauh nya rasih itu ni. Kemudian Gunung Saleh. Ini hana ilmu yang mendalam juga ya. Yang kali hak lompegah kan menghina. Hana lompegah hana ampun tu. Pak para ulama dengan urung tak. Urung Saleh hana berdalam ilmu ibadah juga ya. Asal ilmu perlain piyo juga ibadah kira. Hina ceh aulia. Lado murung ibadat kata perle yang penting berperdalamkan bidang ilmu ini nanti yang lama
yang alangkah baik menyoi kombinasi. Tapi nadir. Nadir. Ed murid Abu Ya mendang ka pecah jalur. Ba Abu Ya masapat. Salehnya ulama pi nyo. Truk ba alumni murid Abu Ya na yang ai ke sumber pudeng puluk mendang. Rete-rete ke yang mendang. Yang tersalah truk kampung. Ya, eh, fikir ke sumber, pegat balai tuluk, tuluk ada orang. Cuma, orang awam, yakin ke surah orang salah. Ha, yakin ke surah orang sana. Itu mantan tasuk ilu panjang, dumlun itu, ilu panjang mantan. Yang orang sana yakin ke surah. Jamita, tengku yang pakai ijah, ijah kerum. Hana jarida idanya. Hana ki urang buna jarida. Ulian baje janjang kaum buang. Arwah bi pati bendera agak itu. Yang bendera agak itu. Raya untuk tu tengah dia aku tu. Bendera agak ba. Baje peti, baje peti. Ha iki urang. Irona mia perlu berbaga hitung jaro, yakin urang yang ke jarida apa kada. Baje baje kuku, betul baje bunga-bunga berayuk sampai ada tanuk jo kuah ba kau rigo itu ilake ilung baju jadi tanya wate baju bu ba kau rigo lagi untuk sila sila kuah ready diurung dulu ready sih itu buat payah tongkrak baju deh. Nya jadi dak. Jadi tu, jadi dak bitu ni. Allah. Ala tafauti darajah dihim. Nanti berbeda tingkatan mereka itu. Kesimpulan, blur yang dengar penukar. Barang siapa beramal ubi doipe kebaikan akan melihat ia, dan barang siapa beramal ubi doipe kejahatan akan melihat ia. Dan siapa yang mengkasat akan Allah Ta'ala dengan ilmu, barang mana ilmunya? Kagak umum lah. Berangkat dah ilmu yang mantan dah tuntut tujuan ridha Allah, karena naf'uhu waraf'uh adalah manfaatnya ilmu dan terangkatnya ilmu la mahalata, pasti tidak mustahil. Barangkapu ilmu yang dah tuntut mantan karena Allah nian nama manfaat baik di dunia ataupun akhirat, dan akan diangkat pasti cuma pangkai di ikhlas. Yang kedua nang pilih ikhlas, yang nang tulis kasadallah taala bil ilmi, maksudnya sama. Wallahu a'lam. Toh dah bagi saya. Dah tukar peng lain-lain matawa. Money changer. Lalu-lalu kedai yang mudikir Habib Cek lho. Kan diusahkan kalau Money Cek kita. Lampu nyulung Habib. Habib Cek, kamu fikiran ku, ku kena banding musalawat dengan berat. Dalam kitab kan many changer, money check, Sai Rafi. Sai Rafi, orang tukar peng. Dia kan? Menyola engine dia tak faut. Menyola body ne, dia tak faut. Tak masuk kabak. Karena bab-bab ribawi. Rabbana fa'al.